Saudara Polres Merauke menangkap seorang pria yang dilaporkan memerkosa anak di bawah umur. Korban diketahui merupakan anak angkat pelaku. Pria berinisial LC berusia 40 tahun ditangkap personel Polres Merauke setelah memerkosa anak angkatnya yang berusia 9 tahun. Peristiwa ini diketahui oleh ibu korban yang curiga dengan tingkah laku korban. Korban lalu diperiksa ke rumah sakit dan menceritakan kejadian yang dialaminya. Kekerasan seksual terhadap korban pertama kali dilakukan saat korban diajak memancing April lalu. Punya merasa ada yang aneh ya terhadap anak ini. Setelah diperiksakan di rumah sakit, nah disitulah ketahuan dan pengakuan daripada anak ini sendiri bahwa dia telah dilecehkan oleh bapak angkatnya ini. Akibat perbuatannya, pelaku terancam undang-undang tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Syarif Jimar, Kompas TV, Merauke, Papua Selatan.